الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pertemuan yang telah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, di mana kita berbicara ataupun mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita tentang Islam, iman dan ihsan. Dan kita sudah memetik beberapa faedah daripada hadis yang sebelumnya kita dengarkan. Dan di antara faedah-faedah tersebut adalah bahwa kedatangan Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita bagaimana etika kita di dalam menuntut ilmu. Yang mana ilmu itu harus diambil daripada ulama, yang mana ulama tersebut juga mengambil daripada ulama-ulama sebelumnya, sehingga terus tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian pemahaman kita terhadap agama itu akan benar-benar terjaga, sehingga ilmu yang kita bawa dan bahkan akhlak yang kita ataupun akhlak kita itu akan benar-benar merepresentasikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang dari para pembawa ilmu ini dapat menjadi as-surah al-musaghghara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dapat menjadi miniatur daripada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dan tentu Islam terdiri dari 5 rukun seperti yang disebutkan di dalam hadis, dan ini insyaallah akan kita bicarakan pada hadis yang ketiga pada pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah tentang iman. Dan kita mengetahui bahwa iman mempunyai 6 rukun, yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruknya. Lalu apa makna daripada iman ini? Iman adalah suatu keyakinan yang ada di dalam hati tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, dan tentang para malaikat dan seterusnya yang tersebut di dalam rukun-rukun iman tersebut. Dan inilah ya, iman inilah yang sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada ungkapan kita, bahkan syahadat yang kita baca pun tidak akan mempunyai makna apabila hati kita kosong daripada keimanan. Memang orang yang bersyahadat itu sudah dapat dikatakan sebagai orang yang muslim. Tetapi apabila tidak ada di dalam hatinya keimanan, maka itu artinya dia bukan orang yang beriman. Meskipun secara zahir dia adalah orang yang muslim. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini, ya, faedah yang selanjutnya di dalam hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang al-ihsan. Dan jelas dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan itu apa, beliau bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Apa yang terjadi apabila kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Suatu contoh, kalau saya bekerja misalnya pada suatu perusahaan atau instansi tertentu, ya, dan saya mengetahui bahwa di hadapan saya itu ada bos saya,
ada atasan saya yang sedang memantau perbuatan saya, yang sedang mengawasi pekerjaan saya. Maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan berusaha untuk melakukan perbuatan atau untuk melaksanakan pekerjaan saya, untuk melaksanakan tugas-tugas saya dengan sebaik-baiknya. Nah, maka melakukan dengan sebaik-baiknya inilah yang dinamakan dengan ihsan. Maka kalau seandainya di hadapan seorang makhluk yang saya dan mungkin atasan yang saya dan atasan saya itu sama-sama makhluk, itu sudah mampu menjadikan saya untuk berbuat sebaik-baik mungkin di hadapannya, apakah ketika kita menghadirkan atau kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, atau seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka itu adalah derajat ihsan. Tetapi ini adalah tentu derajat yang sangat tinggi, tidak semua orang dapat melakukannya. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penggalan kedua daripada al-ihsan itu, beliau bersabda, "Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Artinya, kalau seandainya engkau tidak dapat melihatnya atau tidak dapat ya menjadikan dirimu seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak kamu harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka dengan demikian, apabila kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, maka kita pun akan berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana kalau kita mengetahui misalnya ada di hadapan saya itu ada kamera CCTV misalnya. Saya tahu bahwa saya sedang diawasi. Maka saya tidak akan berani berbuat macam-macam. Ataupun kalau saya sedang bekerja, ya, maka saya akan bekerja dengan sebaik-baik mungkin. Itu baru berada di hadapan kamera. Bagaimana apabila saya benar-benar meyakini bahwa saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka saya akan berbuat dengan sebaik-baik mungkin. Ya, maka itu ya, derajat itulah yang dinamakan oleh ahlus suluk dengan darajah al-muraqabah. Ya, yaitu di mana kita ya mengawasi, ya, kita mengintip, ya, ataupun kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita, sehingga setiap perbuatan kita, setiap ungkapan-ungkapan kita itu akan benar-benar terjaga. Kemudian makna, di antara makna ihsan itu adalah melakukan sesuatu lebih daripada yang diwajibkan kepada kita. Kalau kita melakukan sesuatu kewajiban, itu artinya saya melakukan sesuatu kewajiban. Saya melakukan karena memang kalau saya tidak melakukannya, mungkin saya akan kena sanksi, ya, atau akan mendapatkan hukuman. Tetapi kalau saya melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan kepada saya, ya, semata-mata karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga sudah termasuk di dalam ihsan. Dan di antara maknanya juga adalah bahwa, ya, apabila kita misalnya disakiti oleh orang lain, ya, kalau seseorang disakiti oleh orang lain kemudian dia membalas menyakiti, ya, maka itu artinya dia sama-sama, ya. Tetapi kalau seandainya orang yang menyakiti kita kemudian kita membalas dengan kebaikan, maka itu adalah derajat yang sangat tinggi, dan itu juga masuk di dalam derajat ihsan, yang mana derajat inilah yang akan mendekatkan seseorang kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk dapat, ya, menegakkan bangunan daripada Islam yang terdiri daripada tiga bagian pokok tadi: Islam, iman, dan ihsan,
sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang atau tergolong daripada orang-orang yang beruntung dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.